Dan untuk segmen yang kedua yaitu tutorial, kali ini kita akan memberikan tutorial turban menggunakan hijab segi empat. Masuk ke segmen yang kedua yaitu tutorial, kali ini kita akan memberikan tutorial hijab turban menggunakan hijab segi empat. Step yang pertama ini paling simple dari yang lainnya. Jadi kita lipat menjadi segitiga. Lalu untuk ujung bagian yang ini kita simpan di atas kepala sejajar dengan dagu. Lalu untuk lidah kiri dan kanan kita tarik ke atas. Kiri dan kanan. Rapihkan. Tarik ke belakang, lalu ikat dan masukkan ke dalam turban. Lalu untuk lidah yang di depan ini kita rapihkan. Masukkan ke bagian atas, rapihkan lagi, dan ini dia style yang pertama. Style yang kedua ini masih sama dengan yang pertama, cuman agak berbeda sedikit. Untuk ujung ini masih tetap sejajar dengan dagu. Kita simpan dulu di atas kepala. Untuk lidah kiri kanan, seperti biasa kita tarik ke atas. Lalu ikat agak ke sebelah kiri dari kepala. Kita ikat. Pastikan kencang ya, agar tidak mudah lepas. Rapihkan. Lalu untuk lidah kiri dan kanan, para muslimah bisa langsung tarik ke belakang. Ikat dan juga masukkan ke bagian hijab yang di belakang. Lalu untuk lidah yang terakhir ini, kita tarik ke belakang dan masukkan ke bagian lidah yang berada di kiri. Dan ini dia style yang kedua. Masuk ke style yang ketiga, ini sama simpelnya, namun untuk ujung hijabnya yang ini lebih pendek dari yang sebelumnya. Kita simpan di atas. Lalu untuk lidah kiri kita tarik ke atas. Seperti ini, dan begitu pun untuk lidah yang sebelah kanan. Rapihkan.
Lalu ini kita tarik ke belakang, ikat. Masukkan ke bagian dalam hijab. Lalu untuk bagian atasnya, kita rapihkan lagi. Seperti ini dia style yang ketiga. Style yang keempat ini agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi untuk ujung hijabnya masih sama seperti ini, namun agak lebih pendek dan kita simpan di atas. Nah sekarang untuk lidah yang sebelah kanan ini kita tarik ke atas. Seperti ini. Dan untuk lidah yang kiri, kita tarik juga ke atas. Kita tarik agak ke sebelah kanan. Lalu kita ikat. Dan rapihkan. Lalu untuk lidah yang kanan ini kita biarkan. Dan untuk lidah yang di atas ini kita tarik ke belakang. Sembari dirapihkan. Jika sampai ke belakang, masukkan ke dalam hijab. Lalu untuk lidah yang kanan ini, rapihkan. Tarik ke belakang. Seperti ini, jika sampai ke belakang, masukkan lagi ke bagian dalam hijab. Rapihkan kembali. Dan ini dia style yang keempat. Masuk ke style yang terakhir, ini tidak jauh berbeda dengan yang empat. Jadi untuk lidah belakang masih sama ya, kita simpan di atas. Lalu kita sekarang akan tarik ke atas lidah yang sebelah kanan. Boleh dimulai dengan lidah kiri juga ya. Lalu lidah kiri kita tarik juga ke atas. Jangan lupa rapihkan. Lalu ikat. Seperti ini, boleh di sisi kiri juga ya para muslimah. Untuk tali yang sebelah kanan ini, kita buang dulu ke belakang. Boleh juga dimasukkan ke bagian hijab yang di belakang ya. Nah untuk lidah yang tersisa, kita rapihkan.
Lalu kita tarik ke depan. Masukkan ke belakang. Rapihkan kembali hingga mendapat bentuk yang sempurna untuk para mesin semua. Dan ini dia style yang terakhir. Dan itu dia tutorial turban menggunakan hijab segi 4. Semoga bermanfaat untuk para muslimah semua.